Wow, ini dia teman-teman, Samsung Galaxy S9 ya. Tuh, bodinya mulus banget ya. Ini pakai anti gores hidrogel, cuman udah mulai sedikit baret. Masih mulus, belum terlalu ada banyak baret-baret untuk sisi-sisi bezelnya ya. Ini ada sedikit doang ini. Belum parah lah ya, kondisi 85%. Dan lihat dari tampilan belakang ya, belakang oke, jos banget. Ini sidik jari, ini sensor, ini LED untuk flash, ini kamera kamera ya. Ini tipe C, ini jack audio, ini speakernya, ini enak banget speakernya, ini mic, jadi kayak stereo gemanya itu dapet. Ini volume tombol power ya. Kemudian sebelah kiri ini tombol Bixby, ini tombol volume atas dan bawah. Untuk SIM injector ada di sini. Ini seri Singapura ya, seri Singapura 2 SIM ya. Kalau misalkan mau pakai satu SIM, satunya memori bisa. Jadi jenisnya hybrid. Nah, ini pencet di bagian sini maka dia akan kebuka ya. Tapi tetap kita harus pakai sidik jari di sini. Nah, baru dia akan buka. Ini RAM-nya 6 GB ya, teman-teman. Untuk kalian guna-guna sekarang udah RAM-nya gede-gede, nyampe 8, nyampe 12. Ini udah kelewat ya. Tapi bagi saya ini lumayan bagus. Saya sukanya itu flagship-nya ya, layar lengkungnya. Makanya saya belinya bekas terus. Beli handphonenya bekas terus, kemudian saya review. Untuk masalah kamera-kamera mah jangan ditanya ini ya. Ini memorinya 128. Ada yang 256-nya ya. Ini masih ada di atasnya lagi. Untuk OS-nya ini OS 10 ya. Operasi sistem Android 10 ya. Jos banget. Nanti kita kapan-kapan tes kamera aja di luar ya, yang banyak tanaman. Oke, cukup sekian, terima kasih. Next video selanjutnya jangan lupa di subscribe ikuti channelnya.